Ignatius. Saya menjabat sebagai Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik di Universitas Katolik Dharma Cempaka periode 2020-2021. Kami menjabat pada masa yang spesial, yaitu saat pandemi COVID mewabah. Dalam menjalankan tugas, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh wakil saya. Hai, saya Nurul Febianti, selaku Wakil Gubernur BEM Fakultas Teknik Universitas Katolik Dharma Cempaka 2020-2021. Kami memiliki visi, yaitu menjadikan BEM FT sebagai inisiator dan fasilitator yang berorientasi pada nilai KMFT yang berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menciptakan KMFT yang berintegritas dan berintelektual. Kami tidak bekerja sendirian, tentunya kami dibantu oleh seluruh divisi yang ada di BMFT dan juga seluruh panitia lepas yang ada di BMFT. Hai semuanya. Hai. Gimana nih kabar teman-teman semua? Kangen baik. Jelas baik lah. Aku juga kangen nih sama anak-anak semuanya. Kalau buahku kangen juga ndak? Kangen banget sama rekan-rekan semuanya. Soalnya sebelumnya kita bisa ngeproker bareng offline, kita bisa rapat offline, kita bisa ketemu langsung secara offline juga. Tapi karena adanya pandemi saat ini, memang harus membuat kita itu kerjanya itu sama-sama online. Iya, tapi nggak apa-apa dong. Kita harus tetap semangat dalam menjalankan proker kita ini meskipun semuanya serba online. Oh iya, rekan-rekan semua, kita kedatangan maba-maba loh, yang mana maba ini tuh harus tahu dan kenal terkait BMFT yang ada di UKDJ ini. Nah, mari kita ajak teman-teman maba untuk mengenal lebih jauh terkait profil BMFT ini. Yuk. Kita mulai dari bendahara. Bendahara memiliki tugas untuk mengatur anggaran dana, membuat laporan keuangan, mengambil keputusan perihal keuangan, serta memantau kinerja ekonomi kreatif yang berkaitan mengenai keuangan dengan sepengetahuan ketua BMFT. Yang kedua adalah sekretaris. Sekretaris memiliki tugas untuk membantu proses pembuatan surat menyurat, baik resmi maupun tidak resmi, sekaligus sebagai pemegang segala bentuk arsip terkait BMFT, serta mengurus segala event yang diadakan BMFT maupun yang ingin bekerja sama dengan BMFT sebagai notulensi di setiap acara rapat. Yang ketiga adalah Divisi Pengembangan Organisasi. Divisi Pengembangan Organisasi merupakan divisi yang berfokus pada pengembangan skill dan potensi anggota BMFT, serta menjaga keharmonisan dan mempererat kekeluargaan dengan mengadakan kegiatan minat bakat dan pelatihan. Yang keempat adalah Divisi Hubungan Masyarakat atau Humas. Bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan hubungan internal maupun eksternal BMFT agar tetap terhubung dengan baik. Selain itu, Humas juga bertugas untuk menginformasikan kepada seluruh warga Fakultas Teknik melalui media yang ada. Divisi Humas juga melakukan public hearing dan menjalin aspirasi dari keluarga Fakultas Teknik yang selanjutnya akan ditindaklanjuti. Selengkapnya bisa cek dan follow @bmfdkdc ya. Baik, yang kelima adalah Divisi Pendidikan dan Kebudayaan. Divisi ini bertugas memastikan kualitas SDM di Fakultas Teknik, baik akademis maupun non-akademis. Tanggung jawab yang dimiliki oleh divisi ini adalah melakukan kajian kebutuhan pendidikan KMFT, membentuk panitia lepas, mengadakan pelatihan, webinar, dan proker terkait pendidikan, dan yang terakhir adalah mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya yang keenam adalah Divisi Multimedia. Divisi ini berfungsi sebagai divisi yang bergerak di bidang media digital dan mempunyai tugas untuk membantu kinerja BMFT dalam hal membuat poster seperti peringatan hari besar, webinar,
seminar, dan lain-lain yang mengenai media digital. Yang ketujuh adalah divisi ekonomi kreatif. Divisi ini bertujuan untuk memastikan strategi penggalian dana agar berjalan sesuai arahan yang diberikan oleh BPH dengan membuat keputusan taktis agar strategi penggalian dana dapat berjalan dengan lancar. Tugas yang dimiliki divisi ekonomi kreatif yaitu melakukan kajian terhadap peluang usaha, menentukan taktik penggalian dana, membuat pembukuan untuk pelaporan, dan yang terakhir adalah merencanakan pembelian UMKM untuk uang kas dan SP bersama BPH. Dan yang terakhir adalah panitia lepas. Panitia lepas sendiri merupakan bagian anggota dari BMFT yang ikut dalam melaksanakan setiap kegiatan BMFT. Panitia lepas memiliki tugas untuk membantu mensukseskan kegiatan maupun acara yang diadakan oleh BMFT. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan profil dari setiap divisi yang ada di BMFT. Oh iya, BMFT punya jargon loh. 1, 2, 3. Teknik bersatu. Tunjukkan karya, berpikir ke depan dengan masa depan yang gemilang.